Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, Pemprov Jabar berencana membuat gerakan menabung air guna mengantisipasi kesulitan air bersih saat musim kemarau. Menurut Ridwan Kamil, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir. Ditemui usai workshop bersama para ahli dari berbagai negara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Jabar tengah menghadapi krisis air. Karenanya Pemprov Jabar berencana membuat program atau gerakan menabung air guna mengantisipasi kesulitan air bersih saat musim kemarau. Menurut Ridwan Kamil, krisis air yang salah satunya terjadi karena terus bertambahnya populasi penduduk Jabar harus diatasi dengan berbagai rencana lainnya, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Menurutnya, gerakan tersebut akan terus dikoordinasikannya karena nilainya triliunan rupiah. Ya, kita sedang krisis air, jadi kita suplai air ke cekungan metropolitan Bandung ini mengalami krisis, kemarau berkepanjangan, ya. Maka ini ahli dari seluruh dunia kumpul, dari Belanda, dari Eropa lain, dan duluan aja yang untuk memberikan solusi. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Solusi terbesarnya adalah menabung air. Gubernur pun menyatakan gerakan menabung air tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir saat musim hujan. Budi Hartati, Bandung TV.